Halo, selamat pagi Garden Tour part 17, 17 ya. Ini panda hybrid saya udah 2 minggu lebih nih. Alhamdulillah ya, long lasting. Ini si cantik yang bunganya gede dengan trotol-trotol yang cantik ungu, ungu tua ya. Ini dan kelopaknya tebel 2 minggu lebih. Tapi nggak ada bau harum. Panda Robert Delight Black ya, masih menawan 2 minggu lebih. Oke. Ceylonish Tail yang wangi itu, dan anggrek bulan mini itu juga 2 minggu lebih. Nih. Mini Phalaenopsis dari Taiwan. Harus hati-hati soalnya kalau enggak nyenggol-nyenggol akarnya. Ini yang anggrek Dendrobium spesi yang saya tempel di kayu. Ini udah mulai kelihatan seger ya. Ini yang bentuknya itu kayak lidah menjulur. Dendrobium spesi. Coba ense. Nih. Terus saya padukan dengan Trilamellatum itu, ini kalau dipotkan kemarin agak busuk, jadi mungkin pingin udara seger ya. Jadi ini akarnya biar bebas menghirup oksigen, saya tempel. Ini malah kelihatan progresnya bagus, Trilamellatum dari Papua. Kalau ini dari Sumatera, Toba Ense. Terus yang lain ini, yang kuncupnya udah membengkak, mungkin besok akan mekar. Epigenium triflorum, ya. Oke. Terus ini yang barusan saya beli. Agak sedih karena ternyata rontok ini. Ini Cattleya mini Crystal Smith pink ya. Kemarin saya WA Pak Jo itu dari Tangerang bilang, saya kan tahunya ini pink, tapi kok kuncupnya itu kuning. Ternyata itu pengaruh dari kelamaan dipakai. Jadi Senin dikirim, Jumat malam itu baru sampai tempat saya. Jadi hampir seminggu ya, Senin sampai Jumat malam. Itu kelamaan dipakai, jadi kemungkinan kepanasan. Jadi efeknya terus ya, jadi apa, kuncupnya gagal mekar ini ya. Tapi nggak apa-apa, katanya sih ini jenis Cattleya mini yang rajin berbunga. Jadi sebentar lagi saya repotting dan mudah-mudahan akan keluar kuncupnya lagi. Jadi harus bersabar, belum bisa melihat kecantikan dari Crystal Smith ya. Nggak apa-apa, orang sabar disayang Allah ya pastinya. Oke. Akan saya repotting ini karena sudah banyak apa, sudah mendesak ini, akarnya banyak yang keluar-keluar gini. Oke, terima kasih. Happy growing, have a great day. Bye.